Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. So guys, sekarang ni Gaban dan family on the way pergi Ulu Tamu. Kita nak tengok satu kawasan tu. Kita nak buat campsite. Insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa aral melintang Kalau tak ada apa-apa aral melintang dan dipermudahkan, insya-Allah kita akan buat satu campsite untuk family camping. Mula-mula ni untuk family camping lah. Untuk disewakan apa seterusnya dan sebagainya, itu kita fikir kemudian. So kawasan tu masih belum diteroka. Dia ada satu kawasan tu, dia dusun buah. Pelbagai pokok buah-buahan ada kat situ. Cempedak ada, manggis ada, rambutan, pulasan, durian. Siapa punya tanah? Jangan tanya. Tapi Gaban dah dapat kebenaran dengan tuan tanah, dan tuan tanah setuju untuk memberi kebenaran untuk bagi Gaban buatlah apa nak buat. Yang penting jadi. So tak buang masa, jom kita pergi tempat. Kita santai-santai dulu, mandi-mandi. Ada air terjun, ada air sungai. Lepas tu nanti kita pasanglah camping kemah mana yang sempat. Baik, kita tak berkesempatan untuk datang awal tadi. So apa-apa pun kena stay tune guys. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai tempat untuk perkemahan kita pada petang ini. So inilah kawasannya. Hai, sini lah. So insyaAllah kita akan pasang kemah. Lepas tu kita nak makan-makan. Lepas tu baru kita mandi kat bawah tu. Korang boleh tengok kawasan untuk mandi-manda kat bawah tu. Jom pasang kemah. Papa, Spiderman, Papa. Tengah, pergi dalam. Jangan bayang. Hey guys, cantik oh sungai. Di mana kawan dia ni? Tu ni nak ke apa? Ni nak ke? Wah besarnya. Sebesar apa ni nak tu? Tahu lah. Puteri-puteri tengah lepak di sana. Okay guys, sekarang ni kemah kita dah tegakkan. Kat sini banyak nyamuk, so kita terpaksa buat unggun api. Tapi malangnya kayu kat sini, daun sini semua basah. Jadi susah nak hidupkan api. So kita cuba jugalah. So mama tengah menebas. Anak-anak macam biasalah, tengah mandi. Mandi sungai. Sungai yang agak sejuk juga guys. Oh cermin. Dah sepupunya tengah mandi. So kakak Yasmin. Kak, air dia sejuk tak? Oh, sejuk guys. So, air dekat sini sejuk. Lepas tu dia macam pokok-pokok dia kiri kanan ni rimbun. Jadi memang best lah. Buat pasir kat sana kan? Tak sakit kaki kan? Kalau tubing sedap juga. So, jom kita start mesin rumput. Kita nak start menebas kat sini kawasan ni. Kita tebas. Jom tebas. So api nampak gaya ni memang susah nak hidup. Tak apalah. Jom kita hidup jentera ni. Tarik.
dah banyak perubahan. Semak-semak kereta ni dah tak ada. Kereta dah nampak. Oi. Nampak bogel. Bogel. Sini dah tadi. Depan sini je belum. Perlukan tenaga sokongan lah. Tenaga sokongan tu. Macam mana tu? Okay guys, sekarang ni kawasan yang kita datang tadi dah cerah sikit. Dah nampak ada lapang sikit. So kita target sebelah sini pula. Yang semak-semak samun ni, kita nak potong satu layer yang pertama dulu. Jadi kita potong layer yang kedua pula. Dan seterusnya sampai nampak tanahnya guys. So kawasan ni lah yang kita nak buat camping. Campsite. Ni ada pokok durian guys. Ni pokok cempedak guys. Pokok kelapa ada. Ubi ada. Pokok pisang pun ada. InsyaAllah. Ni pokok cempedak. Yang besar ni pokok durian. So sebelum kita potong, kita belanja dulu semak-semak ni. So kita akan clearkan kawasan ni. Kita nak buat campsite. So insyaAllah nanti kita akan buka kepada orang yang nak bercamping di sini. InsyaAllah. Stay tuned guys. Sempadan kita dekat sini lah. Ni sempadan dia. Ada jalan raya. Ada jalan raya. Jalan nak pergi seberang sana tu. Sana ada orang punya lah. So nak menyeberang sungai ni, kat sini lah last dia punya sempadan. So kat luas juga. Dari sini sampai kat kereta kapan sana tu. So luas juga tempat ni. Guys, tadi Gaban dah tebas-tebas mana yang mampu ya. Kau tengok sini dah ada agak lapang sikit lah daripada sebelum kita tebas tadi kan. Kita nampak dah dia punya. So anak-anak dah puas mandi? Belum. Belum puas. Mandi sungai tadi. So sekarang ni naik lapar ayat makan dulu. Makan je. Makan apa je? Makan nasi mak. Nasi lah. Daging salai. Roti burger mama. Man, makan man, makan. Okay, makan dulu guys. Sekejap kita kalau ada masa, kalau cukup kita sambung lagi. Tak cukup, besok kita datang lagi. Jemput makan. Datang lagi. Bismillah.